Okay, assalamualaikum guys. Jadi sekarang ni aku berada di Batu Musang. Jadi sekarang kita on the way nak ke Jeti Pulau Aman. So check it out guys. Jom pot. Pot pergi takut nak turun. Sekarang kita berada di atas boat di Pulau Aman. So kita orang naiklah boat pergi ke Pulau Aman daripada Jeti Batu Musang. Tak lama pun weh, naik boat ni dalam 3 minit je, tahu-tahu dah sampai. Okay, kita dah sampai di Pulau Aman. Jaya kita bergerak. Okay, jadi sekarang kita akan berjalan. Lepas naik boat, kita akan ke kaunter tiket untuk kita bayar tambang boat tadi lah. Jadi mari kita pergi sekarang. Kalau hangpa tengok kat sini, harga tambang pergi balik naik boat kalau untuk dewasa RM8. Kalau kanak-kanak RM4 je. Ha, dah sampai Pulau Aman mesti ada yang lapak. Kat sini ada kedai runcit. Jadi macam-macam dia perjual. Krepek, ayak, belacan pun ada. Jadi hangpa tak usah risau lah kalau masa lapak tu, naik singgah ni je kedai runcit ni. Semua dia perjual. Masuk-masuk sini je kami nampak banyak bubu tergantung. Apa lagi? Ambil gambar lah kan? Hangat-hangat ni perkena aiskrim pun boleh sedap weh. Kalau hangpa perhati dekat signboard tu ada tulis chalet, homestay. So kalau hangpa nak duduk sini pun boleh. Kat pulau ni pun ada SK Pulau Aman. Lepas tu tengok cantik mural dia. Kreatif betul eh. Siapa yang lukis mural ni? Okay, kalau hangpa tengok kat sebelah kiri ni ada tanah awam. Ha, tapi tanah awam ni berbayar lah. Kalau hangpa nak mandi sini bayar RM1. Kalau nak pakai toilet RM5.
Dua ni. Nah, dekat sini dia pun ada buat hiasan jellyfish. Jellyfish ni dia pun pakai botol plastik aja. So kalau nak bagi gambar sini pun cantik juga. Ha, tengok tu. Kat tepi-tepi tu ada orang duk jalan udang. Dan nama aku pulau, mestilah banyak tempat mancing. Sini pun sama juga tempat ambil gambar. Berlarilah kita ambil video. Ni pokok membelas. Daun dia kasar macam kertas pasir. Ni buah dia. Buah dia boleh makan. Masam-masam. Masam-masam. Ni pokok senerai. Tapi tak ada buah lah pokok mesin dia. Pokok senerai. Bunga lah. Bunga senerai. Tapi tak ada buah lagi. Balik dia pergi jalan slow. Macam-macam ikan ada. Nak makan minum boleh main sini warung kat timah. Paling famous sekali sini mi udang. Belakang warung ni ada satu masjid, Masjid Ar-Rahman, Pulau Aman. Aku sambil jalan-jalan tu bila masa waktu singgah dulu solat. Ini peta Pulau Aman. So kat peta ni dia tunjuk lah ada apa kat Pulau Aman ni. Kalau aku tengok banyak tempat-tempat menarik. Hak ni pula yang jenis malas berjalan tu. Oh, boleh lah sewa ni e-bike. Ada banyak jenis. Eh, pun tak tahu. Wah, ni penting ke apa? Abang kau. Wah, rumah kita lah. Allah, apa? Apa tu? Masa patah balik tu kami terjumpa ni pokok sukun pujuk tertua di Malaysia. Katanya kat sini ditanam oleh Tok Awang Bi Akib, Guru Quran Pulau Aman. Haa, dah penat jalan singgah je makan mie udang. Bagi kami mie udang dia boleh lah, dah pukul 10. Jadi itu sahaja perjalanan kami di Pulau Aman. Jadi kami pun bergegas pulang naik kibut untuk pulang ke Jeti Batu Musang. Yang tipi-tipi ni. Oh.
Ya, yeah, jadi perjalanan kita di Jeti Pulau Aman dah berakhir. Jadi sekarang kita akan pulang semula menaik keyboard. Guys, thank you for watching. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan nantikan konten seterusnya.